Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini, kami dari Polres Sigi gabungan dengan anggota TNI melaksanakan bansos di Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Nurul Khairat. Adapun lokasi dari Pondok Pesantren ini berada di lereng gunung Desa Rogo. Dan masjid pondok pesantren masih sementara dibangun. Jumlah murid dari pondok pesantren ini kurang lebih sekitar 50 orang. Dan kami di sini selalu mengingatkan kepada semua masyarakat, baik yang di desa-desa di pinggir jalan maupun yang di pondok pesantren, tentang protokol kesehatan. Inilah kondisi dari asrama pondok pesantren Nurul Khairat ini. Perlu diketahui bahwa pondok pesantren ini dipimpin oleh Ustadz Aldin, Ustadz Rifai, dan Ustadz Faldin. Dalam hal ini kita difasilitasi dari Operasi Madagoraya tahun 2021
yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda Sulawesi Tengah dan Danrem. Kami datang yang pertama kita perhatikan ya, kenapa waktu kita artinya dengan silaturahmi itu artinya kita kenal, sebenarnya kita nggak kenal setelah kita silaturahmi itu kita kenal, tidak ada jelas. Dunia internasional dan dunia kita.
ada dan mendoktrin pesantren-pesantren yang ada, mendoktrin ustadz-ustadz yang ada. Inilah ajaran yang dia berikan, kita ambil ajaran itu, jangan terlalu kembali kita tidak kebijakan antara ustadz dengan dari bagaimana dari orang tersebut. Kalaupun ada hal-hal yang berbeda, dan kami juga akan tindak lanjut di depan itu untuk mengawasi dalam ini yang koreksi di yang proses dialog. Pasti kalau ada yang begitu banyak tindak lanjut dilakukan. Dan alhamdulillah, pantauan kami sampai dengan saat ini, Pak, di pondok pesantren saat ini alhamdulillah aman. Saat belajar mengajar itu belajar sekali, dan alhamdulillah sudah ada sedikit ya kesalahan dari anak santri yang ada. Selanjutnya mungkin ada kekurangan-kekurangan pembangunan yang mungkin kita akan bekerja sama-sama juga. Ketersediaan MCK juga kurang. Juga nantinya akan menerima santri dari putri, apabila sudah ada yang mau mengajar ya, insyaallah akan menerima juga itu. Tapi intinya pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama kerjasama antara aparat desa, para tokoh agama, para kepolisian, bagaimana caranya ini lebih baik ke depan, dan sebetulnya santri ini kita jalankan. Sekali lagi kita terima kasih banyak. Perlu diketahui bahwa pesantren ini berdiri baru 6 bulan berjalan, dan alhamdulillah sudah ada beberapa murid yang sudah hafal 3 juz, belajar di pondok pesantren Hafiz Quran ini. Penerimaan secara simbolis kepada para ustadz pondok pesantren ini. Cukup sekian yang dapat kami laporkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like dan subscribe.